Salam. Aku sengaja mau ketemu kamu. Kita juga mau minta maaf kalau domba itu jadi miliknya Pak Giri. Oh, enggak apa-apa kok. Emang bukan rezeki kita. Domba. Aduh, berat Sobri. Jangan di sini dong. Aduh. Mana dombanya? Mana dombanya? Tuh lihat tuh. Aku enggak mau lepas. Itu domba mirip domba Pak Lila ya? Itu. Apa jangan-jangan itu dombanya Pak Giri yang kabur dari kandang? Huh? Yang Pak Giri ambil itu dombanya kita. Wah, kalau kayak gini kita harus cepet-cepet tangkap. Yaudah, ayo. Tangkap. Ini dia nih kambingnya. Ini dia kambingnya. Ini kambingnya. Yaudah, teman-teman, kalau gitu kita kasih aja ke kandangnya Pak Giri. Yuk. Ayo semuanya, yo. Sini. Yo. Ayo, kita cari rumput, kita cari makan yang enak, ya. Gak ada yang luka. Adi, kamu ngapain nolongin saya? Sebagai umat muslim, kita harus saling tolong sesama, Pak. Lagian kan, saya gak tega lihat Bapak tadi hampir celaka. Benar. Pak Giri, tadi kita nih ya nemuin domba yang berkeliaran di kampung. Nih. Kayaknya itu domba punya Pak Giri. Lihat aja tuh, lihat silakan. Iya benar. Bah. Ini domba punya saya. Hah? Ah, lihat ada tanda-tandanya. Nah, terus yang di kandang domba punya siapa ya? Nah, justru itu Pak Giri. Domba yang ada di kandang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekarang masalah dengan Pak Giri sudah selesai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan terima kasih untuk Adi dan sekeluarga untuk memperbolehkan dombanya disembeli di Kunanta. Agar semua para santri bisa menyaksikan pemotongan dombanya secara langsung. Betul. Tuh, tapi Kak, kasihan Trandyo, dombanya mau disembelih. Alhamdulillah juga, setelah melalui proses yang cukup panjang, karena kemarinnya dombanya sempat kabur. Gitu, mungkin dia bete kali ya, diikat di pohon terus. Akhirnya selesai kejar-kejar, dapat juga dombanya, dan sesaat lagi akikahnya akan segera dimulai untuk Lila. Amin. Oke, enak banget kamu Mus ngomongnya. Aku kan ikut bantuin Mus. Masa kamu doang yang mau nyari muka? Baru juga bantuin loh Bu, Pak. Bener? Suka ini. Iya. Begini Pak Ustadz, seharusnya saya yang berterima kasih karena sudah diberikan dombanya. Dan saya benar-benar sangat bersyukur Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih buat Haikal dan teman-teman adikku bisa diakikahkan. Sama-sama. Iya dong. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu sekarang kita proses pemotongan domba. Untuk para santri dan santriwati dan semua guru yang mengajar di Kunanta. Dan terutama untuk Haikal dan teman-teman. Dan untuk Pak Ustadz juga. Ya, tolong dibagikan. Kita bagiin dulu. Ya, silakan dibagikan. Ya Allah, perjuangan kita gak sia-sia ya. Iya, ya, jangan kailah. Ha-ha ya, Put, perjuangan kita gak sia-sia. Aduh, kenapa itu? Ayam bukan domba. Maaf. Aduh, santri ini Pak kadang-kadang kelakuannya
Aduh, kalau gitu Ustadz punya pantun nih. Ayo, Pak Ustadz. Guru dijadikan contoh untuk membimbing masak sayur bayam. Lihat itu ada yang jatuh. Dipikir kambing taunya ayam. Ustadz baru juga ada pantun loh. Coba. Nyari palu dapatnya batu. Cakep. Malu tuh. Iya. Pak Ustadz, Pak Kiai. Ya, ada-ada aja ini.